Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Pandroid TV. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara reset WiFi di HP Realme. Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel YouTube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari channel YouTube Pandroid TV. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, bagi teman-teman yang WiFi di HP-nya itu bermasalah, mungkin tidak bisa tersambung ya ke jaringan WiFi yang baru. Nah, untuk caranya, silahkan kalian masuk ke setelan. Lalu di setelan, silahkan kalian cari menu sistem. Di menu sistem, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada opsi reset. Langsung saja diklik. Oke, di menu pertama ada reset WiFi, data seluler, dan Bluetooth. Langsung saja diklik. Nah, reset WiFi, data seluler, dan Bluetooth. Tindakan ini akan mereset semua setelan jaringan, termasuk WiFi, data seluler, dan Bluetooth. Nah, jadi ini untuk merefresh setelan WiFi-nya ya, teman-teman. Jadi, kalau ini sudah di-refresh, nanti jaringan WiFi yang sebelumnya sudah tersambung itu akan dihapus semua. Jadi, kalau memang mau menyambungkan lagi, nah itu bisa kalian sambungkan ulang. Seperti kata sandinya itu harus dimasukkan ulang, teman-teman. Untuk data-data penting di HP kita itu tidak akan terhapus ya. Jadi teman-teman tenang saja, jangan khawatir. Jika sudah yakin, kita langsung saja klik reset setelan. Masukkan PIN layar HP. Next. Oke, ini kita klik reset setelan. Oke, setelan jaringan telah direset. Nah, setelah direset ini, kalian bisa coba ulang sambungkan lagi ya WiFi di HP-nya. Sekian dulu tutorial di video kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba.